Selamat datang kembali di acara yang paling dinanti-nanti di seluruh dunia oleh para pemirsa. Di sini kita akan mengupas tuntas sampai puas dan saya lemas. Woi, hari dua blik. Gosip. Acara yang mengupas gosip-gosip artis terbaru. Kejadian-kejadian yang ada di belakang semua ini. Pembongkaran mayat di Cilacap. Pembongkaran toilet di rumah-rumah. Penggusuran warung-warung kaki lima dan kaki sembilan. Di sini akan kita kupas sampai tuntas setajam si. Woi, lek, ke acara ais bulah galet, untuk silet, walah, yeah. Ngapunten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat apa saja terserah. Kita kembali hadir dalam acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu kali ini kita akan menghadirkan perwakilan SMP yang cukup terkenal di kalangan fauna di Cilacap. Hewan-hewan ternak, hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan buruan, yaitu adalah SMP Sabendina Sepitan. Yeay! Oke, di sini SMP Sabendina Sepitan adalah salah satu SMP yang paling terkenal di dunia fauna di Cilacap. Karena apa? Karena ini nggak ada. Karena di sana baru kelas 1 pun mereka sudah mengajarkan yang namanya termodinamika, kuantum elektronika, transmigrasi, urbanisasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita akan tampilkan salah satu perwakilan dari SMP terbaik di antara para hewan di Cilacap. Siapa itu? Yang pertama kita tampilnya Mas Muhammad Michael Jontari. Terima kasih, saya sudah diundang ke It Bulaga ya. Saya sangat tersanjung karena saya akan mendapatkan duit 1 juta rupiah. Mas Muhammad Michael John Terry. Oh iya. Saya ingin tanya mas, kalau di Cilacap, teri itu kan artinya gesek tuh mas. Yang bisa kita makan di pinggir pantai. Kenapa kok namanya itu ada terinya mas? Oi, ya urusan gue, yang ngasih nama gue. Apa lu sama gue, mas Bulog? Pemirsa, sepertinya ini memang SMP ini sangat unik mas. Saya jadi agak takut ini. Oke. Terima kasih mas. Ya. Wakilan yang kedua dari SMP Sabendina Sepitan. Lawan tadi dari mas Tri yang sudah di sini dengan nama yang tidak kalah nyentrik, yaitu langsung saja kita celupkan almarhum Frank Lampard. Selamat pagi. Pagi. Siang. Siang ya, oh iya siang. Oke, okay, iya. Mas almarhum. Iya. Mas almarhum, saya. Saya ingin bertanya, mas. Ya, silakan. Seperti mas Terry yang sebelumnya. Oh iya. Nama Anda ini termasuk nyentrik ini. Oh iya. Luar dari biasanya. Kita tahu kalau almarhum itu adalah nama yang digunakan untuk orang mati. Oh, itu betul sekali. Padahal Anda masih hidup. Saya ingin tahu ini penjelasannya bagaimana. Jadi begini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya semua orang pasti akan menjumpai kematian. Dan mengapa nama saya depannya almarhum? Karena orang tua saya itu ingin saya selalu mengingat dengan namanya itu kematian, supaya saya itu bisa ke surga. Selamat dari neraka. Astagfirullah,
Masya Allah, subhanallah, tepuk tangan. Akhirnya ada yang agak waras dia sampai SMP Dina Sepitan. Oke, terima kasih mas. Silakan duduk. Astagfirullah, saya sangat tersentuh sekali. Saudari-saudara, sebasara, sedang lain. Masya Allah. Ya. Suara saya jadi berubah. Oke. Untuk versi Ed Bulaga Bayur kali ini kita akan mengadakan 3 kategori. Peraturannya adalah setiap kategori nanti akan kita kasih waktu 1 menit. Jadi nanti antara Mas Teri dan juga Mas Almarhum dikasih waktu 1 menit untuk menebak apa yang sudah kita kategorikan di situ. Setelah 1 menit nanti kita akan ada break. Dan sebelum kita mulai akan saya panggilkan dulu salah satu pembantu saya yang mukanya memang mirip dengan pembantu, yaitu Mr. Time. Silakan Mr. Time. Ya, oke. Selanjutnya pembantu saya yang mukanya lebih mirip tukang kebun daripada pembantu, yaitu tukang ambil helm. Ya, silakan tukang kebun saya yang lebih mirip tukang kebun dipasang kepada Mas Lemper. Ya. Yes. Mas Lemper, nyaman Mas Lemper? Oh, sip. Oke, oke. Terima kasih. Ya, untuk yang kedua diserahkan kepada saya dulu. Ya, terima kasih. Ya, ini dia untuk pemirsa. Ini adalah yang akan dijawab oleh Mas Teri. Ya. Oke. Langsung saja kita pasang. Jangan lupa waktunya adalah 1 menit. Semua kata bisa dipakai asalkan tidak mengarah kepada petunjuk medis. Oh ya. Ya, oke. Okay. Mr. Time siap? Siap. Mr. Teri siap? Siap. Mas Almarhum siap? Siap, siap, siap. Oke, okay. Penonton siap? Siap. Ya, oke. Okay. Konsentrasi karena waktu 1 menit akan dimulai. Udah tahu kategorinya belum, Mas? Belum. Belum. Oh. Mereka mau-mau aja dibilang kayak gitu. Iya. Untuk kategori yang pertama adalah tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Ya, bisa baca tempat pembuangan akhir. Oke. 1 menit dimulai dari sekarang. Benda? Ya. Bulat? Bisa jadi? Bisa dibawa? Tidak. Bisa dimakan? Tidak. Berlubang? Ya. Bau? Bisa jadi. Tong sampah? Bisa. Bisa jadi? Hah? Ada airnya? 30 detik lagi. Ya. Toilet? Ya. WC? Bisa jadi. Bahasa Indonesia? Bahasa sekolah? Iya, iya, iya. Jawaban? Iya. Iya, pembantu mana dianya? Aduh, pembantu saya ini. Alhamdulillah. Iya, dengan ini Anda mendapatkan Rp2.500 untuk buka. Ya, oke. Pemirsa dan saudara-saudara sebangsa di tanah air, sebelum kita melanjutkan untuk kategori yang kedua, maka kita saksikan yang berikut ini. Bentina di Sepiti. Dan untuk yang kedua dengan kategori yang tidak kalah bagus dan menantang daripada yang pertama adalah kategori industri di Cilacap, karena mereka berasal dari Cilacap. Ya, tukang kebun, ambilkan helmnya.
Ini dia untuk kategori yang kedua yang akan ditebak oleh mamas-mamas dari SMP Saben Dina Sepitan. Ini dia, oke. Akan saya pasangkan kepada Mas Almarhum. Ya, akan saya pasangkan langsung pada Mas Almarhum. Oke. Nyaman, Mas? Nyaman? Oke. Nyaman? Nyaman. Siap? Siap. Siap? Mister Tan siap? Penonton siap? Siap. Seperti biasanya, untuk kategori yang kedua ini kita berikan waktu 1 menit untuk menebak apa yang ada di kepala Mas Almarhum. Dan 1 menit tersebut dimulai dari sekarang, Pak. Jadi ada di Cilacap. Ya, Pak. Cepat. Jadi ayo. Lulus. Tidak. Forcing. Tidak. PTU. Tidak. Rumah sakit Fatimah. Oh, mungkin. Ayo. Jadi minyak. Tidak. Ada di dalam Pertamina. Iya. Hilang minyak Cilacap. Iya. Cincin. Saudara-saudara, ternyata peserta kita dari SMP ini memang sangat unik. Cukup, Mas. Terus ya, Mas. Iya. Selamat. Hei, pembantu, mana hadiahnya? Oh, tukang kebun. Selamat sekali lagi Anda mendapatkan Rp2.500. Ini ada ekstra yang oke, Bro. Ya, udah siap untuk yang ketiga? Ya, siap. Yang terakhir. Oh, iya. Hadiahnya paling sedikit. Oh, iya. Siap. Paling besar, Mas. Oh, siap. Iya. Oke. Ya, untuk sebelum dilanjut untuk yang ketiga, jangan kemana-mana saudara pemirsa Sembangsa dan Tanah Air. Jangan pindah channel Anda untuk melihat hewan ternak, hewan peliharaan, ataupun SMP Saben Dina Sepitan. Dan para peserta jangan sepitan dulu ya, walaupun udah pakai sarung. Kita tetap di It Bulaga. ตัวนั้นสงสัยจะเป็นแฟนมันแน่ๆเลยนะทำไมไม่ใช้แผ่นป้าเฟร็กซี่บอร์ดตั้งแต่แรกทำไมฟ้าแตกเรื่องใหญ่เปลี่ยนด่วนแผ่นฟ้าเฟร็กซี่บอร์ดราชเวลากำบาลีกลับSalah maning, salah maning. Di acara Id Bulaga, Lik. Maaf pemirsa. Kesalahan teknis yang sangat disengaja oleh prosedur dan saudara. Ya, oke. Sekali lagi kita kembali ke Id Bulaga. Bayo. Mas Lemper dan Mas Mister Time. Oke. Ini adalah kategori yang terakhir yang tentu saja setelahnya akan memisahkan kita dari dunia ini. Dari Id Bulaga versi yang kali ini. Maka langsung saja untuk kategori yang ketiga. Siap. Pembantu tukang kebun. Dan inilah yang akan kita tebak untuk kategori yang terakhir atau yang ketiga. Silakan pemirsa. Oke, langsung akan saya pasang kepada Mas Teri. Tong. Yes. Ya, oke, terima kasih sekali lagi saya tanyakan kesiapannya Mas Teri siap. Mas Almarhum siap. Yes, Mr. Time siap. Penonton siap. Kategori kali ini adalah hal populer di TV 1 menit dimulai dari sekarang. Peristiwa? Tidak. Perceraian? Tidak. Selingkuh? Tidak. Kebiasaan artis? Ayo. Perbuatan? Ayo. Tidak. Alias alibi? Ya. Kata-kata?
Syalik. Ayo. Kata-kata artis perempuan. Tidak. No. Kata-kata artis laki-laki. Yes. Bikin rasa dia. Iya. Sudah nanti. Tidak. Tapi ekonomi. Tidak. Selamat kepada Mas Almarhum. Mereka akhirnya mendapatkan 2.500 lagi. Duduk. Karena mereka sudah bisa menjawab 2-3 kali sejak yang pertama, maka mereka mendapatkan 7.500. Dan karena kami termasuk adalah kelompok yang suka sedekah, maka dari itu kalian akan mendapatkan 10.000. Bayangkan ini sudah mencapai. Semoga acara malam lalu baru bisa jelas sama.